Kisah yang pertama pada tengah malam ini yang ingin saya bacakan kepada anda semua berkenaan dengan jenazah dah meninggal dunia. Akan tapi ada satu perkara pelik yang berlaku. Inilah Misteri Jam 12. Jenazah dalam rumah meninggal dunia pada waktu malam. Jadi jenazah tu akan dibiarkan di rumah. Pada paginya, jenazah itu akan terus dikebumikan secepat mungkin. Tapi pada malam hari ketika jenazah sedang terlantar baring di atas katil, saudara pendengar di 897 FM, sesuatu berlaku. Ini kiriman daripada pengirim ingin dikenali sebagai Kak Samsiah berkenaan dengan jenazah arwah mak kakak. Bila arwah meninggal dunia, Casey, bila arwah meninggal dunia, beberapa kali perkara pelik dan ganjil ini berlaku dalam rumah. Arwah ada bilik sendiri. Arwah mempunyai katil sendiri, katil single bed. Casey bayangkan, pertama kali bila arwah dah meninggal dunia, kita dah dapat pengesahan daripada pihak doktor. Doktor datang rumah untuk periksa dan dah disahkan meninggal dunia. Jenazah tu pun ditutup dengan kain batik lepas di atas katil tempat dia tidur. Masalahnya, waktu tu dalam rumah, kakak, anak gadis kakak, suami kakak keluar memandu bertugas pada waktu malam dan arwah mak yang meninggal. Jadi dalam rumah tu cuma kami bertiga. Kakak, anak gadis dan arwah mak. Suami bila dapat tahu dengan secepat mungkin terus pulang ke rumah. Tapi bila suami dah pulang, kita pun dah dapatkan ya panggilan seorang doktor keluarga. Doktor tu datang ke rumah, Casey. Datang ke rumah dan disahkan meninggal dunia sebab doktor ni lazim juga menjenguk ibu saya di kliniknya, klinik keluarga kami. Dan barulah kami menelefon ahli keluarga saudara mara yang lain. Bila doktor dah pulang, suami mula telefon saudara mara yang lain. Kakak di tepi duduk dengan anak sedih menangis. Tiba-tiba, pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan eh. Ahli keluarga semua berada dekat ruang tamu, sedang telefon, sedang kesedihan. Doktor pun dah mengesahkan arwah ibunya meninggal dunia. Tiba-tiba, kakak dengan suami dengan anak yang berada di luar terdengar sesuatu. Dup. Terdengar dup. Bunyi sesuatu benda jatuh, Kisi. Anak terus kata, "Mak, mak, nenek, nenek jatuh." Arwah mak yang tengah baring dekat atas katil, single bed, tengah baring atas katil dah meninggal dunia, Kisi. Jenazah arwah boleh jatuh dari atas katil. Anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan. Astaghfirullahalazim, bang, bang, bang. Masuk dalam, arwah ada terbaring dekat atas lantai. Kaku dan keras tubuh arwah. Nak angkat memang berat. Akhirnya kita berjaya, Kisi. Letak arwah dekat atas katil sekali lagi. Sementara kita tertanya-tanya bagaimana arwah ni boleh jatuh dari katil. Suami masih lagi menelefon. Kakak keluar, telefon lagi. Anak pun tolong bersama dengan kakak. Pendengar Misteri Jam 12, sekali lagi jenazah arwah jatuh katil. Boom. Anak gadis kakak yang ternampak. Mak, mak, mak. Nenek, mak. Anda bayangkan. Kakak dengan suami terperanjat. Jenazah kemudian tidak diletak di atas katil. Jenazah itu dibiarkan dekat atas lantai. Kami letak bantal, tutup balik dengan kain batik lepas, baring atas lantai di tepi katil arwah. Casey, pada waktu itu kakak daripada rasa marah, ya marah, bagaimana perkara ini boleh berlaku, bertukar menjadi takut. Apa sebenarnya yang berlaku? Sedang kakak berdiri dekat pintu, tengok arwah mak yang terbaring, sedih, marah,
suami tengah telefon, anak tengah tolong suami kasih nombor-nombor telefon, kakak berdiri dekat pintu, kakak tengok luar, kemudian kakak baca surah, membaca sepotong ayat ni lah yang tak perlu saya kongsi dengan anda. Kakak toli dalam bilik balik, kakak terperanjat. Casey, atas katil arwah mak, ada orang lain tengah baring. Dalam keadaan berkafan. Tengok luar, baca surah ni, tengah baca surah, baca, pandang luar, tengok suami dengan anak-anak. Kemudian pandang balik, tengah baca, pandang, astaghfirullahalazim, ya Allah. Terperanjat. Atas katil arwah mak, ada orang lain tengah baring, gisi dalam keadaan berkafan. Suami terdengar, suami toleh ke belakang. Eh, kenapa dengan awak ni? Hah? Kenapa? Ma? Ma okey tak? Saya hanya mengangguk-angguk kepala, Kisi. Sebab saya tak nak benda ni berlarutan. Kesian arwah mak. Dua kali ya arwah mak. Dah meninggal dunia tapi boleh jatuh katil. Dipinikkan cerita, kata Puan Samsiah. Adik-beradik semua dah datang. Ya, orang yang kita beritahu dah pun datang untuk ziarah arwah sebelum kita kebumikan pada pagi hari. Kisi kakak saya. Kakak saya datang, dia kata, Samsiah, sini kejap. Kemudian dia kata dengan kakak, tadi kakak nampak ada orang baring dekat atas katil arwah mak. Kau nampak juga tak? Kau nampak tak? Hah? Samsiah, bilang sekarang. Saya kata pada kakak saya nampak. Benda ni dah berlaku sejak arwah ibu diisytiharkan meninggal dunia oleh pihak doktor. Saya kata saya nampak dengan jelas. Sebab itulah kakak, kalau tengok, saya tak letak jenazah mak dekat katil. Kak, minta maaf. Dua kali, kak, mak jatuh katil. Saya akan jawab panggilan dahulu. Selepas ini kita ada informasi yang ingin saya kongsi dengan anda di Ria 897 FM. Dan juga anda beli peluang menang tiket bagi pameran Crusade Against Black Magic. 669-11897. Awal tadi, DJ Ria telah pun berada di sekolah menengah Boon Lay, ya, untuk sesi berkongsi. Dan terima kasih kepada para guru dan para pelajar yang menerima kehadiran kami DJ Ria. Ya, sebagai satu lawatan sambil belajar. Aha, kita melawat dan kita juga berkongsi ilmu sedikit dalam dunia penyiaran. 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, Kisah. Hello, siapa bercakap ni? Nama saya Rashida. Rashida. Jadi, Rashida, kisah dan pengalaman tentang apa ni? Saya bekerja jururawat. Oh. Selama 30 tahun. Wah, lama tu eh. Banyak pengalaman lah, tapi antara salah satu yang paling saya tak boleh lupakan ialah masa saya bekerja di salah sebuah hospital di Singapura. Hospital tu hospital yang lama, hospital lama lah. Considered British Military Hospital sebelum itu. Sekarang di, tak payah saya sebut lah ya. Jadi waktu tu saya kerja malam. Laman saya, kita kerja malam dua orang aja. Jadi bila ward ni panjang tu. Ward ni panjang. Kita punya sluice room di mana kita simpan bedpan, urinal semua dekat sebelah ujung, sebelah dalam sekali dekat ward tu. Jadi saya berada dekat depan, dekat nurse station lah. Nurse station ni dekat tengah-tengah ward tu. Antara yang panjang kan, yang sebelah depan ni C-class, sebelah belakang ni B2, kita kat tengah-tengah. Jadi bila patient saya ni panggil minta urinal, saya pergi dekat C-class side. Bila saya lalu depan kaunter, kawan saya ni yang bekerja dengan saya waktu malam, dia tengah duduk dekat kaunter, nurse's kaunter lah. So saya jalan terus pergi at the end of the ward tu, ambil urinal nak kasi patient ni. Bila saya patah balik, saya lalu kat depan B2 punya ward ni, one of the rooms yang sebelah belakang sekali. Saya nampak kawan saya dekat situ lah. One of my colleague ni, saya tanya dia, what happened, drip dah habis ke?
dianggup. Oh. Dianggup. Jadi bila saya jalan ke depan, saya have to lalu depan nurses counter kan. Saya nampak kawan saya tengah duduk kat kaunter ni. Jadi dia duduk kat kaunter. Jadi siapa yang kat belakang tu yang saya tanya, drip dah habis, dia angguk. Jadi saya tak cakap apa-apa. Saya terus pergi bagi the urinal to the patient yang kat depan tu. Then saya come back to the kaunter. Saya cakap dengan dia, patient bed 44 tadi, drip dia habis. Dia bilang, dia pusing tengok kita punya patient board. Cakap, bed 44 tak ada patient lah. Habis saya cakap, but I saw you changing the drip. Dia bilang, I didn't even move from here. Jadi itulah yang lepas tu saya tak ambil balik lah. Saya tak collect balik urinal yang tadi tu. Saya tak collect balik sampai pagi lah. Biarkan je lah Biarkan je lah, dah takutnya pasal. Dan kalau di hospital ni ada tak macam pesakit-pesakit memanggil jururawat sebab mereka takut ternampak sesuatu? Ada, kalau ada pengalaman boleh kongsi. Satu lagi. Ada. Saya ada dulu masa ni, masa tu hospital ni ada punya B2 bed 10 bed aja dalam satu bilik. Tapi sekarang diorang dah bikin partition, bikin diorang tambah extra bed, jadi dah 6 bed dalam satu bilik tu. Jadi dekat bilik yang ke-6 tu, I mean katil yang ke-6 tu, sebelah dia is the sink and the mirror lah, diorang cuci tangan kat situ kan. Jadi setiap pagi kan, kalau kita kemas katil, pagi pukul 7 kita dah take report, nanti kita kemas katil kan. Bila tengah kemas katil patient ni, nanti patient cakap tau, misi, itu perempuan punya bilik tak ada cermin lah. Nanti then saya cakap, ada apa, kenapa? Ini perempuan hari-hari malam datang sini lah, dia sikat rambut lah. Dia punya rambut semua kena warm yang muka tau. Pasal dia betul-betul terpising lah. Jadi dia cakap, ini perempuan hari-hari malam datang sini lah, sikat rambut lah. Dia punya rambut semua kena warm yang muka. Jadi mula saya cakap, ini semua male ward je sih. Jadi saya tak cakap apa-apa. Saya cakap tak adalah, lagi satu misi lah, dia kerja malam lah. Saya cakap macam itulah, tak nak kasi dia takut. Pasal diorang surgical ward, diorang masuk after surgery baru diorang balik kan. Jadi he have to stay for another lagi 2-3 malam. Takut nanti dia takut, nanti jadi kecoh pula. So patient pernah nampak lah macam gitu. Ada yang patient cakap, misi tutup tingkap, misi tutup tulang sih, misi dekat tingkap tu. Pasal nampak ada benda kat luar. Adalah macam gitulah. Jadi jururawat pun akan menjadi orang yang cuba menenangkan para pesakit yang mungkin ada ternampak Walaupun kita sendiri takut. Itulah, itu yang masalahnya Kadang-kadang bila anda masuk mungkin tempat paling seram di hospital, adakah anda pernah pergi ke mochuri? Pernah. Zaman kakak dulu, masa kakak join nursing, lama lah kan. Jadi zaman tu kita kena hantar, ikut attendant hantar body pergi mochuri. Kalau ada dead body. Jadi satu kali tu in the 1980s, kalau tak salah, one of the nurse bila korang hantar body ni, sekali bila dah tolak lah mochuri, dia sebelum dia sempat keluar, attendant tu dah keluar tinggalkan dia. Agaknya pasal attendant ni memang geram dengan dia ke apa. Keluar tinggalkan dia kat dalam mochuri. Dia pintu tertutup. Terus dia macam ketakutan, dia pingsan tu. Dia menjerit-jerit, dia pingsan kat situ. Lepas tu baru keluar ruling yang nurses tak boleh pergi mochuri lah. Yang collect body cuma attendant je. Jadi itu dia. Terima kasih ya dengan kisah pengalaman anda. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik saudara, silakan kalau ada kisah misteri boleh hantarkan voice note ataupun anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kita bersama dengan Cik Majid. Hello Cik Majid. Alhamdulillah, kisah baik. Baik-baik Cik Majid. Saya nak beri cadangan sikit boleh ke? Ya, saya. Okey, puasa nak dekat sampai kan? Lepas tu kita nyambut hari raya kan. Saya cadangkan kita bikin perjumpaan hari raya MJ12 ke si. Fuh. Okey. Venue dia kita bikin dekat mana tau? Sembawang Park. Sembawang Park Tengoklah Terima kasih Cik Majid saranan. Tapi, yang baik. Kita jemput dia yang dijemput semua perawat apa ni? Perawatlah. Seperti saya Al-Atas, Haji Hashim, Cik Sadiq,
Robert Mardi. Wah, hafal eh nama-nama eh. Tetamu undangan yang akan memberi syarahan. Kita undang iaitu Pak Radin. Lagi satu tetamu undangan khas. Iaitu Mak Mina. Wah. Supaya kita semua boleh lihat wajahnya yang sebenar. Tapi orang kata cantik seperti Maria Manado atau Hodor dengan berkedut seribu. Terima kasih ya Pak Majid. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam eh. Katanya ada perjumpaan hari raya geng MJ12 eh. Nak buat boleh eh, tapi inilah kalau kita nak buat ni kita mesti ada venue yang betul eh. Pendek kata kita mesti ada penajar lah. Ya, penajar. Jadi kalau ada penajar baru kalau saya keluar poket sendiri eh, memang tak cukup pun. Jadi mungkin kalau ada yang nak menajar, nak buat satu acara perjumpaan hari raya Misteri Jam 12, bolehlah email pada saya. Saya akan ketengahkan email anda ataupun saya akan berikan email anda kepada bos saya iaitu Zaza Majid. Terima kasih atas kiriman-kiriman anda. Macam-macam saya terima ni. Oilah banyaknya penyertaan eh. Bagus eh. Meriah. Jadi terus kirimkan. Saya hari ini bukan kasih satu set tiket. Saya akan kasih beberapa set tiket untuk anda. Jadi nantikan saja. Baik saudara pendengar Ria 897 FM. Akan kita teruskan kisah pada tengah malam ini. Dan saya akan jawab panggilan di 669-11897. Dan sekejap lagi akan saya kembali berkongsi kisah berkenaan dengan seorang isteri. Ya, seorang isteri ni yang lari rumah. Bayangkan. Pada mulanya suami ingatkan isterinya lari rumah ni kerana isterinya dah mungkin tak ada hati dengan keluarga, ya. Padahal tidak, bukan. Kisah penuh ada kena mengena dengan misteri. Selepas ini. Hello, selamat pagi. Hello. Hello Ria, selamat pagi. Hello. Hai, siapa bercakap tu? Rahma. Rahma. Ya, Puan Rahma panggilan dari mana, Puan? Dari Pandan Garden. Oh, jauh tu eh. Yeah. Pengalaman Puan tentang apa ni? Silakan. Pengalaman. Bukan tentang apa? Yang apa tu? Tentang yang apa tu? Oh, menang tiket eh, crusade. Yes, correct. Itu hanya melalui WhatsApp ataupun Facebook Ria saja, Puan. Okey, tak apa. Terima kasih, Puan, ya. Kembali. Okay. Tak apa, tak kisah. Okey, silakan 669-11897. Ini kisah saya nak baca ni datang daripada seorang suami. Dia hanya ingin dikenali sebagai Rizwan. Rizwan berkongsi, saya pernah mengalami satu perkara dalam rumah tangga saya. Hal ini berlaku 10 tahun yang lalu. 10 tahun, mungkin 2009 lah. Dan waktu tu saya buntu. Saya pada mulanya ingatkan isteri saya dah tawar hati dengan keluarga ni. Ataupun isteri saya dah memang tak ada hati dengan saya. Sanggup meninggalkan saya dan dua orang anak kami pada waktu itu. Dan Casey, sebabnya isteri saya tinggalkan, saya kurang pastilah. Tapi pada mulanya ingatkan isteri dah tak ada hati dengan saya lagi. Walhal sebelum ni isteri tidak ada tunjukkan sebarang ciri-ciri ingin menduakan saya, bermain kayu tidak. Tahu-tahu pada satu malam isteri saya keluar, ya, dia keluar, kemudian dia tak balik. Tak balik satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Dan bila dia tak balik itu, saya cuba hubungi isteri saya. Tidak dapat saya hubungi melalui telefon bimbitnya sebab dia dah matikan handphone. Handphone tu dah dimatikan. Tidak lagi boleh saya hubungi isteri saya. Malah saya dah beritahu keluarganya, keluarga saya. Masing-masing dah buat, nak buat laporan polis. Dan entah macam mana, Casey. Waktu malam tengah tidur, saya didatangi oleh seseorang. Dan orang ini memberitahu saya dalam tidur saya seolah-olah menggambarkan isteri saya tidak bersalah. Akan tetapi isteri saya ni perlukan pertolongan daripada keluarga. Dalam tidur saya, saya boleh berikan Casey gambaran sedikit apa yang berlaku. Jadi saya beritahu hal ini kepada ibu mertua saya. Saya tak nak ibu saya ni
tahu lebih lanjut lah. Sebabnya nanti takut kadang-kadang air keruh kan. Jadi saya beritahu ibu mertua dengan bapa mertua, kita duduk berbincang, kita cari seorang pakar perubatan setuju untuk membantu. Sebab ini memakan proses yang lama. Yang pertama, kita kena jejaki mana isteri saya pergi. Jadi pakar ni pun kata dia akan cuba menjejaki isteri saya, tapi dia akan cuba ikhtiarkan lah. Dia datang ke rumah saya, Casey. Dia masuk dalam bilik tidur saya, kemudian dia minta barang-barang pribadi yang dimiliki, ya, yang dimiliki oleh isteri saya. Dia minta barang-barang pribadi, saya tak perlu sebutlah barang-barang apa yang disebutkan. Jadi pakar ni menggunakan barang-barang pribadi, termasuklah rambut isteri yang ada pada sikat dekat dalam rumah. Dia ambil dan dia buat sesuatu dengan gambar isteri saya. Dia buat sesuatu dan katanya di sini, tunggu je lah. Nanti akan dapat petanda, kita boleh cari isteri. Jadi pakar ni pun pulang ke rumah lah. Satu malam, malam yang pertama tu, setelah pakar tu melakukan upacara ini, dia pun pulang, tidak ada apa-apa. Malam kedua, Casey, malam kedua, saya dengan anak-anak sedang duduk dekat ruang tamu, tiba-tiba telefon rumah kami berbunyi. Telefon rumah kami berbunyi. Jadi, anak saya yang angkat panggilan telefon. Bila dia angkat panggilan telefon, saya terdengar dia kata, "Mama, Mama, is that you?" Saya melompat daripada sofa, pergi ke telefon, saya rampas telefon dari anak saya. "Hello, sayang. Hello, isteri saya. Abang, please help me. Sayang, you dekat mana ni? Kita semua cari tau. You dekat mana? Abang, tolong saya, bang." Kata isteri saya pada waktu itu. Kemudian, apa yang berlaku dengan dia? Isteri saya beritahulah. Dia berada dekat mana, alamatnya saya tulis ke si, tulis. Kemudian, isteri saya pun letak telefon. Saya tak dapat hubungi isteri saya sebab lupa nak minta nombor telefon dia. Dia letak telefon balik. Kemudian saya telefon bapa mertua, telefon mak mertua saya. Naik kereta, saya hantar anak-anak saya pergi ke rumah ibu saya. Kemudian saya pergi rumah mak mertua, bapa mertua, menjemput mereka. Saya pergi rumah pakar, jemput pakar. Drive ke rumah lelaki ini. Casey, rumah lelaki ini terletak di kawasan ... di Singapura. Saya ada alamatnya, saya ada pintu rumah. Sekarang persoalannya, adakah ini benar rumah lelaki yang disebutkan ataupun tidak? Jadi, saya pun pergi ketuk pintu. Memang sah ada seorang lelaki buka pintu, terperanjat. Nampak saya di luar rumah. Rupa-rupanya lelaki yang dimaksudkan adalah bekas tunang isteri saya. Isteri saya sebelum berkahwin, berumah tangga dengan saya, dia tunang dengan lelaki ini. Dia tunang dengan lelaki ini. Dan lelaki ini, dia tunang hampir-hampir nak mendirikan mahligai. Saat-saat akhir, isteri dan keluarga membatalkan perkahwinan kerana lelaki ini mempunyai pasangan perempuan lain. Jadi dibatalkan perkahwinan selama lebih kurang 3 tahun isteri saya dah putus tunang, barulah jumpa dengan saya. Dalam masa 3 tahun tu, bukan saja ia berlalu begitu katanya di sini, katanya Ridwan, isteri saya dalam masa 3 tahun tetap menjadi mangsa gangguan bekas tunang. Telefon, message, tunggu dekat kolong blok, tunggu dekat luar tempat kerja, dan ini menimbulkan satu masalah. Sampaikan ada satu sudut ni, yang mana satu sudut ni dia senyap untuk beberapa bulan, dan isteri saya pada waktu itu ingatkan yang dia tidak lagi ingin mengganggu isteri saya. Alhamdulillah, mungkin dia dah jumpa pasangan yang lebih baik yang lain. Isteri saya pun teruskan kehidupannya seperti biasa. Kemudian isteri berjumpa dengan saya, kita menjadi kawan, kita bertunang, kita berumah tangga. Sampai depan rumah, saya terperanjat bila nampak wajah lelaki buka pintu. Dia pun terperanjat tengok saya. Saya tanya, "Mana Ayu? Ayu mana? Apa kau merepek? Ha? Ayu apa? Mana isteri aku?" Saya marah kepada lelaki itu. Kemudian saya tolak pintu. Mak bapak mertua saya berada di belakang. Dan pintu terbuka. Saya nampak isteri saya
sedang duduk dekat sofa di ruang tamu. Tapi tengah duduk dekat sofa ruang tamu, isteri tengok saya macam tak kenal Casey. Isteri tengok ibu dengan bapa dia pun macam seolah-olah kami ni orang luar yang tak pernah ditemui. Bayangkan. Saya tanya, apa kau dah buat dengan dia ni? Apa kau dah buat dengan dia? Lelaki ni hanya diam, tak boleh berkata apa-apa. Ibu menangis. Katanya, Ayu, Ayu kenal tak? Ni mak, Ayu mak. Pakar perubatan masuk. Lelaki ini berdiri dekat satu sudut. Pakar perubatan minta segelas air. Saya pergi ke dapur ambil cawan, ambil air. Pakar ini mula baca. Baca dan baca dan baca. Kemudian pakar ini serahkan pada isteri saya. Katanya, minum air ini. Tak nak lah, tak nak minum lah. Minum air ini. Tak nak minum. Bercakap berkali-kali, tolonglah minumlah. Tolong sekali je. Akhirnya dia ambil air dalam gelas yang dibaca tu, dia minum, isteri saya. Dah minum, dalam masa 3-4 minit, isteri saya mula rasa mual. Nak muntah. Ambil plastik. Plastik cepat, plastik. Pergi ambil plastik, berikan isteri. Banyak kisi dia muntah. 5-6 kali isteri saya muntah depan kami semua. Dipendekkan cerita, kalau selalu kita dengar perempuan menjadi mangsa lelaki, yang mana lelaki ni menggunakan khidmat sihir untuk mendapat perempuan ni kan. Yang ini pula terbalik. Terbalik sangat-sangat kisi. Isteri saya ni mangsa sihir, tapi bukan perempuan yang single. Ingatkan dah berumah tangga, dah ada anak dua, benda ni tak akan berlaku. Orang kalau dah suka hak orang lain, dia akan cuba apa jua cara untuk mendapatkan hak orang lain. Isteri saya telah pun disihir, Casey, supaya bekas tunangnya ni dapat bersama dengan isteri saya. Sekian, terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, awal tadi saya berkongsi off air tapi tak sempat nak habiskan ceritanya berkenaan dengan pameran Crusade Against Black Magic. Pengirim kita, salah seorang pengirim berkongsi dengan saya lah, dan dia berkongsi katanya datang ke pameran ini yang mana dia membawa ibunya lah. Ibunya yang nak tengok sangat-sangat pameran ni. Jadi saya gunakan nama samaran, namanya Bob lah. Bob bukan nama sebenar, nama samaran. Jadi Bob kata ibu saya memang nak pergi tengok pameran ni. Jadi saya pun dah dapatkan tiket dan saya bawa ibu lah. Jadi terima kasih pada Bob yang sudi membeli tiket dan juga membawa ibu anda, menemani ibu anda. Jadi pergi ke pameran ini dengan ibu. Jadi ibu saya ni jalannya agak perlahan, kakinya dah tak kuat. Dan saya selalunya akan pimpin tangan ibu lah. Bila pimpin ni, saya ni jalan lebih laju, selalunya saya akan ke depan. Saya akan jalan sambil pegang tangan ibu saya. Jadi beberapa kali tu sedang tengok pameran ni, kita berhentilah. Jalan-jalan berhenti kejap tengok, oh ni ada artifak ini yang dipamerkan. Kemudian kita bacalah sedikit penjelasan bagi artifak-artifak yang dipamerkan. Jadi saya pun bila nak jalan tu, secara naturalnya saya akan pegang tangan ibu saya dan tariklah dia ikut jalan dengan saya lah. Jadi samalah waktu tu saya jalan dengan ibu saya, saya pegang tangan, saya tarik jalan. Kemudian apa yang berlaku, sedang saya berjalan ni, saya cakap pada ibu saya, saya kata, ibu sejuk kesian tangan, sejuk lah, saya kata pada ibu saya. Ibu saya tak menyaut, dan bila saya pegang, tengah pegang ni, masih pegang dapat rasakan tangan orang sejuk ni, tangan ibu saya lah. Saya pun toleh ke belakang. Bila toleh ke belakang, saya ternampak ibu saya sebenarnya masih lagi sedang berdiri di hadapan sebuah artifak di acara pameran Crusade Against Black Magic. Ibu saya masih dekat situ, tapi tadi bila saya jalan, saya pegang, saya rasa saya dapat rasakan yang saya memang sedang memegang tangan seseorang. Bayangkan pendengar di 897 FM. Waktu tu saya rasa dah tak kena sangat dan saya kembali patah balik kepada ibu saya dan saya tanyalah, ibu nak jalan tak? Kata, kejap, aku nak tengok ni apa benda ni. Dari situlah saya tahu yang awal tadi saya tersalah
tarik dan pimpin tangan orang. Itu berkenaan dengan pameran Crusade Against Black Magic. Ya, jadi dia tersalah pimpin tangan. Adakah benar ataupun mungkin hanya sekadar khayalan saja? Okey, kita akan teruskan. 669-1197, 669-1197. Sila hubungi KC untuk berkongsi kisah pengalaman anda di Ria 897 FM. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Noh. Cik Noh. Panggilan dari mana, Cik Noh? Sebenarnya daripada apa, Civic Center. Dan pengalaman, oh, Cik Noh sedang bertugas eh? Saya. Bertugas seorang ke atau ada members? Seorang je. Oh, seorang eh? Wow. Saya dekat flat kosong ni kan, rumah apa, ofis kosong ni kan. Oh, anda so... So far saya duduk kat hutan eh. Saya tak pernah jumpa apa-apa lah, Casey. Jadi ini semua betul ke benar? Ataupun, atau mainan dia? Jangan mudah percaya. Anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Anda kata anda duduk dekat hutan eh? Saya. Pengalaman ada dalam hutan ni, ada tak macam perasaan ada orang duduk ikut dengan anda, rasa macam ada memerhatikan ke? Tak ada lah. Tak ada langsung sebab eh? Sebab tak ada. Apa sebab anak kawan saya, waktu dia budak lagi, dia lari dengan dalam hutan, dia jumpa dalam dekat kubur William tu, air panas, air gemuruh tu. Jadi dia pergi, kita panggil anjing, dia ikut-ikut lah, kita ada anjing kan. Jadi tak ada apa-apa, jadi budak tu yang nampak, kita dah nampak. Malam tu dalam pukul 2 lebih lah. Air panas gemuruh. Jadi saya dengan Semawang, betul-betul yang jadi orang saya nak bikin apa-apa, bikin agak Semawang. Semawang paling danger. Awak tinggal Sembawang? Saya orang Kampung Tengah. Okey. Jadi apa-apa nak bikin yang hujung nombor pertama tu, orang tinggal Sembawang tu, yang buang-buang tu nak sampuk tu, di sana lah hujung pertama. Bikin kat sana. Sana dapat orang. Saya daripada kecil sana, asal sana. Dan mak saya pun berkomunikasi dengan orang juga, orang-orang saya. Jadi terima kasih bang ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik. 669-1197. Okay, saya akan berehat seketika. Saya akan kembali sebentar nanti untuk anda ambil bahagian pula dalam, kalau tadi quiz Crusade Against Black Magic dah pun berlalu, pemenangnya akan saya hantarkan butiran lanjut anda dan saya akan beritahu anda lah anda menang. Selepas ini kita akan berehat dan kemudian akan kembali dengan peluang untuk anda menang 2 keping tiket bagi filem Dread Out yang dah pun ditayangkan di Pawagam bermula 11 April yang lalu. Okey, kita kembali ke Misteri Jam 12 dan pelbagai kisah akan saya ketengahkan. Yang ini kiriman daripada pengirim kita yang berkongsi namanya Zaini. Katanya di sini saya dahulu pernah bertugas sebagai seorang pemandu kereta api. Dululah eh. Jadi ini berlaku di laluan bawah tanah. Malah bukan saya seorang yang pernah kena gangguan ini. Ada beberapa orang lain lagi bila sedang memandu kereta api di trek bawah tanah ni, ternampak kan kereta api dekat bawah tanah ada tembok sebelah kiri kanan kan. Dekat sebelah tembok ni nampak ada orang tengah berdiri. Seorang gadis berbaju putih berdiri di tepi trek kereta api. Kita ni yang memandu kereta api memang pada waktu itu tidak dibenarkan ya untuk membawa telefon bimbit kerana kita harus beri tumpuan lah ketika menjalankan tugas nak-nak bila memandu kereta api ni. Dan bila ternampak, saya pada mulanya pendam lah. Saya tak beritahu teman-teman yang lain. Dan kemudian 2 kali nampak ya susuk tubuh seorang perempuan sedang berdiri dekat tepi tembok bawah tanah. Lepas tu saya tanya. Dan dari situlah teman yang lain pun ceritakan dan baru saya tahu benda ini bukan saya seorang saja yang terkena. Silakan 669-1197. Ini daripada Kak Wan. Kak Wan berkongsi peristiwa yang dialami. Katanya, Assalamualaikum Kesih. Waalaikumsalam.
Kak Wan nak kongsi pengalaman Kak Wan. Kak Wan menetap di Tampines. Ya, tak nak sebutlah Tampines kawasan mana. Tersebut pula Tampines. Jadi Kak Wan dalam kisahnya, di sini dialami satu peristiwa yang menakutkan. Suami Kak Wan pada malam tu baru balik dari kerja. Ya, dia balik, dia agak penat sedikit lah. Jadi bila dia balik tu, dia kata dia lupa nak ambil surat. Dia kata, alamak, asyik lupa je nak beli surat. Jadi suami memang tak suruh Kak Wan turun bawah. Ya, jadi suami balik, suami pun kata, alamak, lupa nak ambil surat. Asyik lupa nak ambil surat. Kak Wan pun tengok suami masuk dalam toilet mandi. Kak Wan secara sembunyi-sembunyi turun bawah ke si? Nak tolong suami ambil surat lah. Jadi kakak pun ambil kunci dari rumah tu turun bawah. Sampai dekat bawah, pergi dekat letterbox. Tampines. Letterbox Tampines, rumah lama Casey. Dekat letterbox ni, kakak buka peti surat, keluarkan ada beberapa surat. Dan memang sah, dalam tu ada surat suami dengan nama suami. Jadi kakak pun ambil surat tu sambil kakak buka satu surat. Ada satu surat ni ditujukan kepada kakak lah. Jadi kakak pun koyak. Kakak tengok surat tu. Tiba-tiba sedang berjalan ni, tengah jalan-jalan menuju ke arah lobby lift, nak naik atas dan pulang ke rumah. Alangkah terperanjatnya apabila kakak terdengar orang memanggil nama kakak beberapa kali. Ada orang panggil nama kakak untuk beberapa kali. Kakak sampai toleh kiri kanan, kakak jalan langkah ke depan untuk tengok dekat laluan koridor di kolong blok. Sememangnya tidak ada orang. Ya Allah. Dan kakak terus tidak indahkan, kakak terus melangkah ke depan menuju ke arah lift lobby. Sekali lagi kakak dengar suara memanggil nama kakak. Waktu tu kakak ternampak pokok depan kakak bergoyang sedikit. Bila kakak perhatikan dekat bahagian atas pokok, alangkah terperanjatnya dekat atas tu ada orang Casey sedang menyangkung dekat atas pokok sambil memandang ke arah kakak dalam keadaan tersengih. Lari pergi lobby lift. Lift pun sampai masuk dalam, tekan butang, lift naik ke atas. Kakak pun serahkan. Katanya di sini, kakak pun serahkan surat kepada suami. Dan suami tanya, awak tadi turun bawah? Bila masa awak turun? Tadi abang mandi tu, saya turun lah. Kejap. Awak turun tadi, saya mandi, awak turun bawah. Kenapa bang? Abang cakap nak ambil surat. Saya dah ambilkan ni. Tak. Kenapa bang? Suami saya kata, tadi abang tengah mandi, abang panggil awak berapa kali. Dekat sinki air, dekat luar tandas ada sinki air tempat berus gigi. Suami kata, sayang, ulurkan abang ubat gigi dengan berus gigi dekat luar ni, yang tolong yang. Suami cakap, dalam beberapa saat pintu tandas diketuk, tup tup tup. Suami ingatkan kakak yang ketuk. Waktu tu suami tengah sabun muka, dia pun capai barang tu, dia buka pintu perlahan-lahan, dia capai barang tu daripada tangan seseorang. Suami ambil, suami berus gigi. Persoalannya, dalam rumah tu tak ada orang lain, Kesi. Saya dengan suami saja. Okey, saudara, kita akan jawab panggilan. Silakan 669-11897. 669-11897. Terima kasih pada geng-geng momok yang sedang bersama dengan saya sambil-sambil. Ada yang kata sedang mendengar MG12 di kampungnya, di Batu Pahat. Siap kirim gambar. Tengah makan mi segera sambil dengar MG12. Wow, seronok . Mi segera, nak-nak kalau yang kari. Kemudian kuahnya pekat sedikit . Diletakkan telur. Berdesut . Kalau ada sayur sawi, lagi sedap ni . Ayolah, buat lapar pula. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi Casey. Selamat pagi, siapa bercakap ni? Saya Nadira. Dari mana Nadira? Dari Kuala Lumpur. Wah, jauh betul . Aha, dan pengalaman yang nak dikongsi tentang apa ni? Silakan.
Saya nak cerita tentang pengalaman suatu saya masa saya bersalin di salah sebuah hospital di Ipoh. Uh-huh. Oh, jauh pula eh. Waktu tu sebab saya punya kampung mak mertua orang Ipoh, jadi saya pantang kat sana dulu. Masa tu saya bersalin tu mula-mula everything okay lah, tapi selepas bersalin tu saya macam ada sikit gangguan lah. Saya macam sebelum saya tidur tu, masa saya nak tidur tu, saya tengok macam suara ada dia macam, dia kata saya dengar satu suara dia macam, jelah ikut aku, mari ikut aku, dia cakap macam tu. Tapi dalam masa yang sama saya cuba lawan jugalah benda tu, adalah benda-benda lain cakap, tapi saya rasa kira takut jugalah masa tu. Nasib baik saya kuat juga untuk lawan lah. Itulah. Sebaik berani eh. Itulah. Lepas tu, dalam masa yang sama, saya macam separuh sedar tau. Masa tu, saya separuh sedar. Macam saya, setengah saya dengar suara orang sekeliling. Macam dengar lah nurse buat kerja dia. Tapi setengah lagi saya dengar suara tu. Jadi saya jadi dekat situ jadi confused sikit lah. Kita nak dengar mana satu eh. Tapi nasib baik nurse kat situ dia orang macam boleh detect lah yang saya macam ada gangguan sikit. Ada meracau sikit lah. Tapi nurse tu dia, yang kerja shift malam tu, dia cuba jugalah untuk bawa, dia kejutkan saya, dia cuba bawa saya bercakap. Jadi tapi sepanjang malam tu lah saya dengar suara tu, dia kata marilah ikut aku. Tapi saya dapat berkomunikasi dengan benda tu lah dalam masa yang sama. Saya cakap saya tak nak macam tu lah. Itulah antara pengalaman saya dulu lah. Saya bersalin dalam 2015 kalau tak silap. Nasib baik jururawat ni, jururawat yang bertugas tu, mereka memahami keadaan eh. Boleh mengesan anda ni seolah-olah diganggu eh. Jadi satu pengalaman ni. Sekarang dah berapa ramai cahaya mata ni? Baru seorang. Seorang eh. Kita doakan semoga tambah lagi lah eh. Murah rezeki insyaAllah eh. InsyaAllah. Terima kasih ya. Okay. Kembali itu dia pengirim ataupun pendengar kita jauh dari Kuala Lumpur berkongsi pengalaman. Terima kasih. Yang ini datang daripada Fazli ya, katanya assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Saya Fazli, pemandu thriller Kesi. Saya memandu thriller, woi jauh ni eh. Daripada Melaka saya akan memandu thriller ni, dari Melaka saya akan naik ke atas. Melaka pergi Kedah. Memang perjalanan yang sungguh jauh sangat-sangat. Pengalaman saya memandu trailer dah bertahun KC. Macam-macam kejadian pernah berlaku, pernah saya ternampak bila saya on the road. Satu kali ini saya memandu trailer pada waktu malam, saya ternampak ada kereta ni. Ya, berada dekat betul-betul sebelah lorong sebelah kanan lah. Saya nampak daripada cermin, membuat saya terperanjat. Dekat atas kereta ni, ada orang tengah duduk. Pada mulanya, saya ingatkan orang lah. Kan, orang mungkin malam-malam hari drive pelan-pelan. Kemudian ada orang duduk nak menunjukkan kelakuan nakal. Jadi, bila kereta tu lalu tepi lori saya, kemudian berada di hadapan, saya nampak dengan jelas, memang ada orang tengah duduk dekat atas bumbung kereta. Jadi masalahnya, bila saya rasakan, ini orang ni, membahaya betul buat macam ni eh. Saya pun horn. Tung, tung. 2-3 kali saya tekan horn. Tiba-tiba orang yang tengah duduk dekat atas bumbung kenderaan ni, tengah duduk ni. Dia terbang ke si. Depan mata saya, dia bukan terbang macam dia terbang perlahan-lahan, kemudian dia terapung-apung. Tidak eh. Dia terbang, kita nampak macam ada cahaya warna putih. Zup. Terus hilang dari pandangan. 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Halo, Kesi. Apa khabar, Pak Raden? Pak Raden. Apa khabar, Pak Raden? Ya, khabar, waras ya. Ya, ya. Ini
Ini boleh Pak Adin cerita kronik kes lah, Kesi. Silakan Pak Adin. Ha, ini Pak Adin cakap, ini satu iktibar bagi seorang laki-laki, hargailah pengorban seorang wanita yang telah menjadi ibu. Ha, itu pasal Kesi dalam alam penderitaan seorang wanita ni, kadang-kadang muka aku nak membela wanita ke tidak. Tapi sebenarnya, Kesi percaya tak, seorang isteri, dia berapa tahun dia tak dapat baby. Tapi dengan kuasa Allah Ta'ala, dia usul sana sini, dan akhirnya dia telah hamil. Tapi dalam kes itu apa yang cakap tak? Dalam keadaan dia hamil tu, dia ada satu penyakit yang dipanggil botol, lemah semangat. Dia ada fobia nak melahirkan. Ha, nampak? Itu pasal kadang-kadang seorang wanita apabila dia nak melahirkan anak yang pertama, dia akan rasa satu badi yang teramat sangat. Pasal apa? Bagaimana dia... Dia pasal apa tau, silapnya pasal kawan-kawan dia, dia pergi tanya kawan dia, Pak Adin nak berubat. Dia, Pak Adin tanya kenapa kau jadi gini. Apa punca dia, Pak Adin cerita. Sebenarnya dia tanya pula orang-orang yang ada pengalaman. Eh, I nak tahu kawan-kawan kerja je yang dah jadi seorang ibu, lah, sakit tak melahirkan? Penat tak? Eh, bisa tak? Macam mana, perit tak, sakit, azab tak? Itu pasal kenapa, itu pasal Pak Adin cakap bagi wanita-wanita yang pernah berumah tangga, kadang-kadang ada juga wanita yang kasih feedback negatif pula. Dia kata, eh sakit tau kalau memang nak meneran baby, nak push the baby, azab tau. Macam ibarat penyakit, macam kita punya rambut ni macam di hujung nyawa. Ah, ha, itu pasal. Itu pasal. Ini punca dia kenapa dia dapat feedback negatif daripada wanita yang tak tahu, tak nak memberi sokongan. Kau dah tahu kawan baik kau dalam hamil, berilah sokongan. Eh, tak ada lah, bagus lah dapat baby. Orang kata semangat. I suka lah, you jadi ibu lah, tanya. Tapi apa sebab dia telah lemah. Kesi tahu tak? Pengalaman seorang wanita bila semua tak sama. Bila diorang dah menjadi mak buyung. Mak buyung dah maknanya dah pregnant ke si. Sebab apa? Naluri jiwa mereka tu bukan semua yang ada semangat boleh angkat champion seperti dapat apa tahu. Merasakan kekuatan yang dia reda nak melahirkan anak. Ada yang dalam keadaan proses 6 bulan, 7, 8 hari kan. Proses dia kan dia memikir macam mana dalam baby mendendang di perut. Apa dia dah lah macam mana pun kadang-kadang nak menanti hari berganti hari. Itu pasal tau seorang suami kalau kau pasal digalak seorang suami tengok macam mana baby kau melahirkan. Sama ada melalui normal birth atau sisirian. Biar kau tahu macam mana azab seorang wanita melahirkan anak. Tapi terjadilah apa kesi. Lepas dia dah dapat melahirkan, orang kata, tapi semak dalam dia melahirkan, suami dia saya cakap, Pak Radin, sampai nurse yang nak melahirkan, dia nak, dia doktor yang nak tarik dia baby, orang kata kirakan, sampai begitu, pasal apa tau, dia telah potong peranjat, dia cakap, mak matilah aku mak, scream, dia melaung begitu kuat, orang kata, pasal apa dia, sebab tu peranjat bang, matikah bang, saya nak melahirkan ni takde bang, itu pasal tapi dia cakap, never mind, orang kata, it's nothing. Tapi rupanya kerana punca gara-gara semangat feedback daripada seorang purbalik, seorang wanita yang kawan-kawan cakap, eh kau tahu tak, kau beranak ni sakit tau, jangan main-main orang kata kira-kira azab tau. Itu pasal, jadi kerana gitu dia terbawa. Itu pasal dalam bawa tak apa, lepas dia melahirkan terjadilah satu penyakit dalam saintifik cakap apa? Postnatal blues. Postnatal blues ni adalah memang penyakit wanita dan gangguan sindrom lepas beranak. The mental depression after birth is known as postnatal blues. Tapi dalam keadaan postnatal blues ni kan semangat dia dah bercelaru, dah berkecamuk, bercampur semangat yang lemah. Dia apa terkesi? Postnatal blues tu telah mengundangkan satu kesampukan dalam hidupnya. Itu pasal kesi tengok tak orang kata kesi. Pasal Pak Radin cakap, cuma tanyalah siapa-siapa. Kau tanyalah Fiza O ke apa. Dia dah jadi mak orang kan. Orang kata dah jadi a woman, a mother, dah give birth to your children. Tanya macam mana azabnya menjadi seorang ibu melahirkan anak sama ada normal atau sisirian. Dan terjadilah Pak Lee cakap ikhlas. Dalam hari berganti hari, dia dah mula merengek, dia dah mula kemurungan. Postnatal blue ke si, kalau kita tak tu jaga, kalau orang tak kuat semangat, dia tak melawan semangat, willpower dia untuk melawan postnatal blues. Dia diikutkan sangat terbawa-bawa dengan postnatal blues dia tu. Dia akan, orang kata, menjadi kemurungan yang teramat sangat. They call it the chronic mental depressions due to the after the giving birth. That is a postnatal blues punya depression ini. Dan terjadilah, orang kata. Jadi bila malam, apa dia fikir dia dah buang terbiat pula. Nanti dia kata,
bang. Orang kata kerekat. I dah macam tak kuasa bang. Macam orang kata nak bobal banyak. I tengok. Dia akan kepuasan bulu si kasi. Dia tengok baby dia, dia sayang. Tapi dia dah macam muak pula anak-anak nak belai baby dia. Padahal baby dari kecil. Dia kata bang, you tengokkan baby I bang. Rupanya dalam keadaan gitu. Rupanya dalam keadaan kita. Kenapa dia tersampuk? Dalam keadaan tu, dalam letter blues dia tu, kau sebagai orang kita beriman, istighfar lah. Orang kata, tapi dia terbawa-bawakan, dia tak nak overpower dia. Letter blues tu dengan tak ingatkan, dengan sangka baik, aku dah dapat baby, untung aku dah jadi mother. Tapi dia terikut-ikutkan sangat semangat post letter blues dia, sampai kemurungan dia tu memudaratkan diri dia. Tapi apa terjadi? Dia pergi malam-malam post letter blues tu pasal tak boleh tidur. Jadi dia tengok dekat tingkap, orang kata dia mengelamun. Dia mengelamun-ngelamun, kisah tahu tak? Kau mengelamun, kau duduk tingkap, kau ada darah nifas. Perempuan lepas melahirkan kau ada 40 days. Darah nifas dipanggil dalam bahasa Arab itu. Jadi kan badan tak bersih. Jadi bila kau tengok tingkap kau gitu, benda halus yang terbang, rumah dia ada pokok kronik lah. Benda halus tu, darah tu, benda halus dapat rasa kisah. Orang kata ada bawaan darah daripada orang yang lepas baru baby ni. Orang kata, pasal apa? Jadi daripada situ, dia macam, apa tau, dia macam mengelamun, dia macam tengok-tengok tingkap. Laki yang kat, bayang, UV badan kan belum bersih betul, baru dia give birth ni, orang kata kira kan. Dia kata, ah tak apalah, I don't care. Dia tak nak dengar, tak apalah bang, saya nak tengok tingkap bang. Rupanya mengelamun dia tu telah mengundang alam yang tak baik, meresap badan dia, dan terjadilah orang kata kesampukan, spontaneous spontan dia. Dia dekat mak, dekat dia sebut mak apa tau, dia cerita pada Pak Din. Saya nampak macam ada lembaga lambai saya, lepas tu saya terperanjat, lepas tu saya rasa macam suatu benda masuk kat badan saya. Dan rasa macam satu meresap, macam orang kata macam angin kuat, dan akhirnya kisah tahu tak, dia dah jadi macam menggeletar gini, dan telah menjadi .com untuk mengilai, dan akhirnya orang kata dia kesampukan. Dan keadaan gitu dah lah, dia dah begitu. Baby dia pula, orang kata lalu berapa hari merengek. Orang kata lagi pun kesi dia paling sedih. Dia kasih susu badan baby. Habis macam dia keadaan gini, baby lapar pula. Pukul 2 pagi nak usap susu ke apa. Susu badan. Dan terjadilah Pak Lee cakap. Jadi kawan apa tau, jiran dia cakap, ini tersampuk ni dah lah. Orang kata kenapa? Tak tahulah. Makcik tu dia cakap lah. Jiran dia cakap. Panggil dia, tak tahulah cik, dia dekat dengan jiran dia. Pasal dia berjiran ni baik juga. Dia cakap, kau panggil ni anak bini kau dah tersampuk ni orang rumah kau ni. Macam orang kata mengelamun. Ketawa sini mengilai, dan kadang-kadang dia pegang perut dia. Orang kata kira-kira, aku dah tak nak anak lagi, aku tak nak anak lagi, aku takut lah. Tengok, dia mengulang-ulangkan posetor bulu dia jadi kemurungan kronik yang teramat sangat. Yang dia nama rapik meraban lah. Dan terjadilah, para dia cakap kes kronik apa tau. Dan bila gitu dia kata ini bukan bini kau lagi, dia terlampau ada benda lain balik. Habis dia tenung isteri dia, suami dia tu dengan kepala dia teling kiri, teling kanan, dan mata terbeliak tu Pak Din. Dia telefon Pak Din, Pak Din please Pak Din. Orang kata bini saya dah tersampu. Apa pasal? Bini saya ni sebenarnya doktor dan nasihat dengan dia suruh have a good rest. Orang kata dia ada maternity leave. Kau orang Singapura government bagus kan? Klinik kalau apa, kalau ada beranak kan dapat 3 bulan, 4 bulan. Cuti ada, gaji ada. Terjadilah apa. Ha? Ini kes kronik yang teramat sangat. Terjadilah yang dipanggil. Orang kata apa tau. Pak Din, dia sini cakap, Pak Din, saya tak tahu. Saya laki-laki mana saya tahu. Orang kata kira-kira. Saya tahu memang saya dah dapat bapa. Ha, kau tahu kau tahu bapa. Habis kau tahu bini kau pergi azab nak beranak. Baru kau tahu macam mana. Jauh curang dengan bini lah aku cakap. Tak ada lah Pak Din. Pak Din melepeh. Aku bukan melepeh. Melepeh. Aku menasihat. Jadi terjadilah apa. Dia kata Pak Din, doktor dah tulis dekat. Dia konsult saya. Dia kata, I'm sorry. There's a bit of bad news. Mereka not so good. Your wife is under the depression of postnatal blue. Ada report tulis nampak. Hospital satu bagus dia tak bohong ke si dia report. Dia kata due to dia taruh dia tengok apa dia cerita Pak Radin lah. Tengok Pak Radin dia kata Mrs. so-called sebut Mrs. saja ya. Dia kata is already giving birth apa hari bulan dia, ini dan dapat orang kata but there's a mental blues punya process or postnatal blues in the line of the process after giving birth. Nampak? There's a process, orang kata there's a effect of postnatal blues in her mind due to the giving birth, orang kata. Nampak? Itu pasal doktor kan tahu. Doktor ni bagus juga tau. Aku suka doktor. Dan terjadilah, Pak Adi cakap ikhlas.
dia dah tersampuk gara-gara gitu kemurungan dia. Nombor satu, lemah semangat. Nombor satu, yang kawan dia punya nonsense kau pergi. Orang tu dah tumpang gembira nak jadi baby, nak jadi mala. Yang kau pergi cakap beranak tu azab, sakit. Soal ini labor pain jangan mental susah tau nanti. Orang kata, jadi makin semangat orang tu makin lembik lah. Dia pun pandu dah lemah semangat. Kau lemahkan semangat. Kau jadi lemah longlai, dia jadi lepak terus. Dan terjadi, semangat dia jadi lepak. Dan terjadilah Pak Adin cakap. Itu dia cerita lah. Pak Adin ni sebab dia cerita ni. Sebab dia ceritakan Pak Adin ni, Pak Adin share di story dekat radio. Dan lepas Pak Adin datang, Pak Adin tengok, Allah kesian. Orang kata, Pak Adin tengok mana baby kau. Eh, cantik baby hero. Kasi tembam bulat buah muka dia. Bonyok. Orang kata, cakap, ini anak laki-laki saya Pak Adin. Baby pertama. Orang kata, orang kata kesian. Orang kata tidur. Orang kata baby kan. Dia cakap kan, sleeping like a baby kan. Jadi baby dia tidur kesian, mak yang melahirkan dalam keadaan tersampur. Tengok berapa sedih dalam kau melahirkan anak kau. Kau takut-takut semangat. Kau berjaya melahirkan. Tapi akhirnya kau kena juga, orang kata gangguan kena postnatal blues. Kau tu telah menjadi kemurungan. Kemurungan tu puncanya jadi kesampukan. Dan akhirnya Pak Din bantu sesuatu dan Pak Din buangkan, orang kata gangguan kemurungan postnatal blues. Pertama kali aku kena kes kronik, orang kata menolong seseorang gara-gara orang kata postnatal blues selepas giving birth, tekanan perasaan, gangguan perasaan kerana lepas melahirkan untuk sementara. Postnatal blues ni sementara ke si doktor cakap dengan Pak Adin, pada tanya dia. Tapi dia certain time, but the woman must fight it, dia kata. A mother should fight it. Just act normal. Don't focus on that. But dia fokus-fokus balik macam mana dia tengah beranak, macam mana dia takut nak beranak. Jadi tu bawa-bawa. Dan terjadilah pengganggan dia dan punca dia, dia tengok malam, dia tengok-tengok tempat bogok dan lagi ni, dia nampak macam dia bayangan. Cepat dia, saya nampak macam dia bayang perempuan, apa ni, macam lambai dia, dia terperanjat. Terus orang kata macam dia terpekik nama mak. Tengok seorang ibu, kau dah jadi mak orang, kau sebut nama kau lah sayang mak ni. Mak ni surga tau. Orang ketika-kira-kan. Dan terjadilah tersapukan dan gangguan. Bila Pak Adin tengok ke siapa tau, dia dah pingsan. Siram air pun tak nak bangun. Kes kronik tak? Dah siram air, renjis air. Bukan siram muka dia lah. Renjis dengan air. Pak cakap, cuba kau renjis. Dia kata, tak bangun lah Pak Adin. Orang kata, alamak. Takkan dia pingsan knockout pula ni. Tactical knockout. Cakap, apa sahaja dah jadi gini, alamak. Okay, Pak Adin datang. Pak Adin cakap, betul ke si kesampukan dia ni kronik tak? Pertama kali Pak Adin dapat hadapi satu kes, orang yang postnatal blues kemurungan tersampuk tapi pingsan. Kita kejut dia pingsan, macam mana nak ubatkan dia? Sedangkan dia pingsan nak baca surah apa? Orang kata ilmuan surah bagaimana pun kalau dia tak boleh mendengar dia pingsan. Tapi Pak Adin buat satu ilmiah lah. Pak Adin cuma Pak Adin cakap dengan, ini Pak Adin cerita sikit lah. Pak Adin cakap walaupun orang tu tidur ke dia pingsan, jadi Pak Adin whisperkan sesuatu lah. Pak Adin bacakan sesuatu. Apa yang kita tahu surah tu, Pak Adin suruh lelaki dia, orang kata kedekat, kau dudukkan bini kau. Dia duduk, orang kata. Jadi Pak Adin cuma tiupkan sesuatu dekat telinga dia, membacakan surah, baru dia macam terperanjat, tersentak, baru gini, baru Pak Adin kasih air, dia dah baik. Dan akhirnya dia tersadar. Tengok the power surah tu, kita kadang-kadang perlu meniupkan telinga yang di telinga dia agar orang kata ayat-ayat suci itu meresap dalam kebatinan dan rohani dia, maka segarlah dia dan sehatlah dia. Ini punca Pak Adin cerita ke si, apabila kita dah mengenali seorang isteri lagi dia melahirkan zuriat kita, hargailah dia. Sebab itu pasal surga di telapak kaki ibu. Sedih, susah orang melahirkan ni. Itu saja. Assalamualaikum. Kronikis. Pak Adin. Ya. Ni ada orang tanya sedang Pak Adin bercerita ni. Ya, apa dia? Ada kiriman yang saya terima. Pak Adin ringkaskan lah. Sebab dari tadi dia tanya. Kesian. Takut meleret-leret. Ini daripada Kak Norma. Kak Norma bertanya, Casey, beberapa kali kakak pernah ternampak arwah mak dekat tingkap bilik. Dan ini kakak nampak ni ketika kakak sedang tidur lah. Jadi kakak mimpi arwah mak datang dekat tingkap bilik. Tapi kakak tak dengar apa dia cakap. Cuma dia ada di tingkap bilik. Boleh tanya tak kalau Pak Radin telefon? Apa yang dimaksudkan? Itu maksudnya kesi dua. Kalau dari segi Islami, pada tak sebut dakwah lah. Tapi dari segi Islami, apabila orang tu dalam keadaan begitu, mungkin dia dekat sana dia susah kesi. Kita kena, makanan dia adalah Fatihah. Itu antara dari segi keislaman.
dari segi keimanan. Dia dekat sana mungkin dia susah, mungkin dekat sana dia susah hati. Kasi jangan ingat orang dah meninggal ni, kadang-kadang bila orang kalau meninggal, baik mak bapak kita ke atau orang tua meninggal, kadang-kadang anak dia buat perangai ke apa, dia sedih tau. Ibarat kubur dia bergoyang dekat dalam kubur. Dia rasa sedih sebab apa? She, they are dead, you see. But the soul is alive. Dia orang dah meninggal. Tapi rohani dia orang itu pasal, kalau tidak takkan malam Jumaat orang fikir Fatihah semua apa-apa. Dia orang akan datang tengok kalau anak-anak dia buat perangai, anak-anak dia tak betul, PL tak bagus, tak apa, dia sedih. Eh, aku dah tak ada kat dunia kau buat gini. Korang adik-beradik berpecah belah, bergaduh-gaduh, adik-beradik ada buat harta ke, bermusuh-musuhan. Jadi jangan salah faham, apa perbuatan anak-anak, orang tua dekat sana merasakan, cuma dia tak boleh berkata, tapi dia sedih ke si. Ini pasal jangan main orang ketikirkan, orang meninggal ni, well, orang dah tak ada, tapi rohani orang menyaksikan apa perbuatan anak-anak dia. Kadang-kadang dia sedih tau dekat sana, kadang-kadang mungkin dia susah dekat sana, dia perlu orang fatihakan dia. Dan kadang-kadang ada masa, dua, kadang-kadang ada masa dia datang tu, dia menjenguk anak dia tu, kadang-kadang mungkin yang normal ni, dia terbawa-bawa, dia ingat mak dia sangat, atau mungkin emosi dia rindu mak dia, dan atau mungkin orang kata yang kebetulan, mungkin orang kata kirakan, mak dia sendiri datang berkunjung dia, tapi bukan mak dia, karin dia. Cuma dia, cuma satu kalau dia ingat gitu, orang kata fatihah kan aja lah. Lepas fatihah, segala fatihah ni bukan untuk orang meninggal. Lepas fatihah segalanya untuk kaya, untuk rezeki, untuk kesehatan. Dan untuk cek normal, orang kata kirakan, sayang mak kau dan setiap solat, orang kata jangan lupa. Because why not? Blood is thicker than water. Kalau mak kita, bapak kita, ada sebahagian daripada apa tahu kita punya soul juga, dan sebenarnya daripada rohani kita tu adalah hak mak kita juga, walaupun roh kita. But without them, kita tak ada apa-apa mak bapak, kita tak tengok dunia. Itu saja sedih berlaku. Okey, assalamualaikum, bye. Assalamualaikum, terima kasih Pradin. Kisi undurkan diri, dan saudara terus bersama dengan Ria 897 FM, dan saya jumpa anda esok malam. Saya sekarang ini sedang dalam proses untuk merakamkan cerita dalam kereta secara live, ya, mungkin ataupun saya akan buat yang dirakamkan. Jadi tengah nak cari waktulah, sebab saya 2-3 hari ini selepas saya habis duty ni, saya nak pergi reki. 2-3 hari ini nak pergi reki, hujan . Jadi tak boleh reki lah . Jadi kalau hujan tu agak susah sedikit. Jadi harap-harap cuaca mungkin esok atau lusa baik lah. Kalau cuaca baik, bolehlah saya pergi reki. Sebab saya perlu tahu dulu . Reki tu saya akan lakukan pada waktu siang hari. Kan, saya pergi tempat tu, okay, ni tempat ni nak jalan dekat sini, okay, masuk dekat sini, parking dekat sini. Jadi bila malam saya datang tu, kalau gelap saya dah tahulah apa nak buat, sebab dah pergi reki. Tapi inilah nak pergi reki, bila sampai je hujan, bila sampai je hujan. Sebab kan 2-3 hari ni kan petang hujan kan, bersyukurlah hujan lah sebab dingin sikit . Tapi itulah akan tergendala lah rancangan saya. Jadi jumpa anda esok dan terus bersama dengan Ria 897 FM.